Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyam TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini ada sebuah momen yang sangat luar biasa. Di mana di sini ada momen ketika Ayu Ting Ting sedang khusyuk berdoa dan di sini diabadikan oleh sang bunda tercinta. Alhamdulillah, umroh kedua sudah selesai ya nak. Semoga apa yang kamu harapkan dan inginkan selalu terkabulkan ya Allah. Amin ya Rabbal. Terima kasih diucapkan kepada travel yang memberangkatkan keluarga Ayu Ting Ting Letter Water Tour Kodis Ica. Semuanya mengucapkan terima kasih atas perjalanan umroh hari ini. Semoga apa yang Ayu dan juga keluarga doakan dapat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sini juga ada momen luar biasa di mana Ayah Rojak dan juga keluarga merayakan hari besar, yaitu hari ulang tahun dari Ayah Rojak. Wah, bahagia banget ya bisa merayakan ulang tahun di tempat yang sangat luar biasa dan bisa sekaligus langsung meminta doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy birthday untuk Ayah Rojak. Semoga makin ganteng, makin baik, dan pastinya makin sayang dengan keluarga tercinta. Inilah foto momen kebahagiaan Ayah Rojak bersama dengan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang merayakan pesta ulang tahun dari Ayah Rojak, walaupun diadakan dengan sederhana. Happy birthday Ayah tersayang yang selalu ramah kepada semua. Semoga Ayah selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi ayah yang baik, selalu jagain Teteh, Syifa, dan Ibu Igis terus. Kalau sayang kita selalu bahagia terus. Pokoknya doa yang terbaik untuk Ayah. Semoga Ayah happy ya, Alhamdulillah. Terwujud Ayah pengen milad di Mekah ya, setelah nunggu beberapa tahun. Hehehe. Senang bisa lihat Ayah happy. Teteh akan selalu ngelakuin yang terbaik untuk buat Ayah bahagia. Pokoknya doain terus ya Ayah. Selamat ulang tahun Ayah sayang, semoga semua yang diinginkan terkabul ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Love you so much untuk Ayah tersayang, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh Ayah Rojak, dimana sudah 2 tahun Ayah Rojak menginginkan bahwa ulang tahunnya diselenggarakan saat umroh. Dan Alhamdulillah tahun ini Allah mengijabah doa-doanya dan memberikan kebahagiaan di semua keluarga kumpul sambil umroh dan sambil merayakan ulang tahun dari Ayah tercinta. Sekali lagi happy milad untuk Ayah Rojak. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu ramah terhadap orang-orang di sekitar. Dari unggahan tersebut pun dikomentari oleh beberapa sahabat. Twinaiting, barakallahu fi umrik Ayah, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Pokoknya doa terbaik buat Ayah 1 menit yang lalu. Terima kasih Wina Aiting, barakallah juga untuk Wina. Dari Wia Wia 25, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat terus, amin ya Rabbal Alamin. Uli Jeng Milad Ayah, semua doa terbaik buat Ayah. Happy birthday Ayah Ojak, my idola. Itulah beberapa doa yang disematkan dan juga dituliskan oleh beberapa sahabat, khusus untuk Ayah Rojak yang memang hari ini berulang tahun. Subhanallah ya, tabarakallah untuk Ayah Rojak bisa ulang tahun di kota Madinah. Wah, megah al-mukarromah.
Semoga sehat selalu untuk semuanya. Semoga bisa pulang kembali ke Jakarta dengan keadaan sehat, selamat, tanpa kurang satu apapun. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga Ayu Ting Ting, dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini, Mimin doakan juga semoga rezekinya selalu lancar dan semoga rezekinya selalu berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin lansir langsung dari Instastory dan juga Instagram Ayu Ting Ting, tanpa tipu-tipu dan tanpa intrik gosip. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan ini menghibur dan bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah yang sedang kangen dengan Ayu Ting Ting yang memang beberapa hari ini tak muncul di layar TV. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selalu semangat dan selalu semangat untuk menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Semangat dan selalu sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat ulang tahun Ayah. Amin. 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 Ayah. Ulang tahun Ayah. Ulang tahun Ayah. Makasih Ica. Sama-sama Ibu. Pokoknya kita semuanya ngedoain yang terbaik. Amin. 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 Kasih ya. Ayah bilang ayah, happy milad ayah. Selamat milad ayah. Happy milad ayah, terima kasih. Alhamdulillah hari ini ayah milad ya. Kita baca doa ayah biar berkah usianya. Amin. Buya mungkin baca doa buat Buya dulu, buat ayah dulu. Alhamdulillah hari ini ayah milad ya. Kita baca doa ayah biar berkah usianya. Amin. Soleha ini, bis dulu.
Ini ayah ulang tahun. Alhamdulillah.